Jadi saksi bisu yang selama ini tersimpan rapat. Terungkap surat pilu dari Dodi Sudrajat untuk Vanessa Angel. Mayang tak kuat menahan tangisnya. Sosok ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, seolah tak ada habisnya mencuri perhatian publik. Tiap-tiap pernyataan yang dilontarkan Dodi pun sempat beredar luas di media sosial. Kendati begitu, dari pihak orang tua Mayang dan Cika, seolah tak menggubris hal tersebut. Kini, pihaknya justru fokus membesarkan kanal YouTube mereka yang diberi nama Cika Mayang Vlog. Salah satu video yang diunggah di YouTube-nya baru-baru ini mencuri perhatian. Pasalnya, Mayang membongkar kembali barang-barang peninggalan dari mendiang Vanessa. Seperti halnya temuan surat dari Dodi untuk Vanessa yang berisi pilu. Bahkan, saat membaca surat tersebut, Mayang sampai tak kuasa menahan tangisnya. Ia lantas membacakan isi surat yang baru saja ditemukannya itu. Tampaknya, Dodi mengungkapkan kesedihan dan perjuangannya di masa lalu. Dodi pun berjanji akan menjadi orang tua yang bisa membahagiakan Vanessa dan Mayang. Ia pun mengaku sempat mempunyai harapan bisa berlibur ke luar negeri bersama kedua anaknya. Mayang yang membaca isi surat panjang itu pun mengaku tak kuasa menahan tangisnya. Ia lantas kembali membaca isi surat tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.